Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis sebagai irup pada upacara peringatan HUT Polwan ke-70 di lapangan apel Mapolda Jambi. Dalam upacara ini bertindak sebagai komandan upacara Pakor Polwan Polda Jambi AKBP Herlina, sedangkan sebagai petugas yang lain diisi dari personel Polwan. Turut hadir dalam upacara pagi ini Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haidar, Irwasda Polda Jambi, para pejabat utama Polda Jambi, personel Polda Jambi, para anggota Polwan Polda Jambi, dan ASN Polda Jambi. Kapolda Jambi dalam kesempatan membacakan amanat Kapolri menyampaikan, selaku pimpinan Polri, Kapolri mengucapkan dirgahayu polisi wanita ke-70 kepada seluruh polisi wanita dimanapun saudari mengabdi. Polri mempercayakan para Polwan untuk menduduki jabatan operasional seperti Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, serta Kasat di tingkat Polres. Polri membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para polisi wanita untuk bersaing dan berkarya, memberikan kinerja terbaiknya di semua level jabatan yang ada di institusi ini. Peringatan HUT Polwan pada tahun 2018 ini mengangkat tema Polwan Promoter, siap menyukseskan agenda Kamtipnas tahun 2018 dan 2019. Dengan harapan ke depan, Polwan dapat terus berkarya dan meningkatkan eksistensinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.